kalau makan gratis itu juga masuk dalam pembahasan nggak sih Bu? Karena kan ini di SD-SD pasti nanti. Iya, iya, betul-betul. Harus ada sinergi dan sinkronisasi antara berbagai program yang terkait dengan satuan pendidikan. Apalagi makan gratisnya itu diberikannya di sekolah kan. Jadi kita juga harus menjamin bahwa setiap sekolah itu mampu memberikan makanan bergizi itu, bukan sebaliknya. Ya misalnya tiba-tiba makanannya basi, tiba-tiba banyak anak-anak yang jadi tertekan harus menghabiskan makanannya padahal dia nggak suka gitu. Jadi ini juga sesuatu yang nanti harus kita pantau terus ya. Semoga memang kami juga merasakan bahwa apa ya, kalau kita sebut makan gratis ini kan meningkatkan kualitas di hulunya ya, gitu ya. Jadi sumber daya manusia itu juga tergantung kepada bahan bakunya. Kalau dia sehat dan bergizi, bugar, pasti nanti akan mudah menerima proses pembelajaran. Nah, nanti kita akan evaluasi terus, kan ini program baru, tapi pada dasarnya kita mensupport. Dari Komisi 10 itu ke depan kira-kira undang-undang apa yang mau digarap? Salah satu undang-undang yang sangat strategis ya, undang-undang sistem pendidikan nasional yang disusun pada tahun 2003, jadi sudah sangat lama dan banyak hal-hal yang baru, perkembangan dinamika dan termasuk juga perubahan kementerian, termasuk tadi soal alokasi anggaran, termasuk juga undang-undang lain yang bukan khusus mengatur pendidikan tapi berpengaruh ke pendidikan. Dan dalam bidang pendidikan pun ada undang-undang guru dan dosen, ada undang-undang pendidikan tinggi, ada beberapa undang-undang lain yang mungkin harus disinkronkan. Nah, ini memang juga tidak mudah gitu ya, apakah nanti undang-undang sistem pendidikan nasional ini dijadikan juga semacam omnibus, berarti kita harus betul-betul menyiapkan diri ya, jangan sampai perubahannya ini nanti kurang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat untuk memeratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.